Nanti bisa bisa di on kan semua ini ya. Lagi di videonya lagi direkam ya. Ya. Jadi biar saya tahu satu persatu ini. Fotonya ada perubahan nggak selama lockdown ini? Ada kena PP apa PPKM? Tambah ganteng apa tambah biye? Tambah ayu apa tambah biye? Ya. Saya ini kebetulan jadi pengujinya desa digital ya. Di desa mana ini, Pak Arief? Desa Karangjati, Pandaan, Pak. Nah, Karangjati. Terus ini konsepnya ujian presentasi dulu dari ketua kelompok atau bagaimana? Ya, presentasi mungkin, di kelompok. Ya, presentasi setelah itu saya tanya-tanya terkait ini apa menjadi panduan dari penguji, nanti saya tanyakan kalau memang itu sudah tidak ada masalah. Mungkin tidak terlalu lama, tapi kalau ada bermasalah mungkin agak sedikit lama, bukan tambah lama, sedikit siap, lama. Monggo. Ya, dari perwakilan sehat semua ya. Teman-teman AKN. Amin. Ya. Ya sudah, monggo Pak Arief dilanjut posisinya. Oke, ini yang perwakilan presentasi ini siapa ini? Tadi slide-nya sudah disiapkan di grup tadi. Mungkin Mbak Salihatin atau Mbak Tanti, atau Mas Yunus, atau Mas Arifin. Ini langsung bisa langsung share screen ya. Ini tadi settingannya sudah saya buat setiap kliennya itu bisa share screen. Nggak harus, harus. Silakan. Pak, kita ada kendala nggak bisa share untuk PPT-nya. Apakah bisa dibantu untuk share screen PPT-nya, Pak? Bisa, bisa. Ini sampean online-nya pakai HP apa pakai PC? Pakai HP, Pak. Oh. Saya barusan sudah nggak bisa, Pak. Katanya buat sistemnya. Ya, 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 ya. Nah, jadi ini aja. Nah, itu sampean klik share screen, kemudian pilih file PPT ini sampean tadi. Iya, Pak, sudah. Tapi tidak support, Pak, dengan perangkat yang ada di HP saya. Nah, jadi seperti ini ya. Saya bukakan dulu. Atau sampean bawa ini enggak? Apa itu? Halo? Bawa laptop enggak? Ini Pak, yang bawa laptop itu masih belum datang ini Pak. Oke, saya share screen kan ya. Iya nanti Pak, terima kasih. Ah, sampean nanti tinggal next. Next yes ya. Ini saya kirimkan filenya dulu. Sebentar. Sambil minum-minum juga enggak apa-apa. Sementara hidupkan dulu kameranya agar kelihatan. Pak Deni, posisinya di mana ini, Pak Deni? Saya di rumah. Oh, oke, Pak. Lagi nguji mahasiswa ini tadi. Jam 8.30 nguji, baru dapat 2 orang, nanti habis nguji ini pindah lagi ke nguji skripsi. Wah, waktunya pada banget Pak ya. Kemarin juga sama, pagi nguji skripsi, terus jam 9 pindah ke verifikasi dokumen ISO dengan konsultannya itu sampai jam berapa, jam 11, terus Jumatan, kembali lagi nguji sampai sore. Kanan kiri pokoknya. Iya, waktunya padat banget.
Oke, sagat ditinggali screen-nya. Oke, Pak, sudah. Oke. Nanti tinggal nagias-nagias ya. Baik, Pak. Ini bisa langsung dimulai atau bagaimana, Pak? Langsung. Ya, aja waktu Pak Dani padat banget. Baik. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Lanjut aja langsung, Pak. Next. Siap, saya moderatornya. Moderator of ceremony. Jadi di sini kami dari KKN 17 mendapat tugas yaitu desa digital. Kebetulan kami berada di salah satu desa di Kecamatan Pandaan yaitu Desa Karangjati, Pak. Dengan dosen pembimbing Bapak Arif Faizin Eskom Enkom. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota 17 dengan nama-nama kelompok sebagai yang tercantum pada slide PPT yaitu Hilal Ahmad Wardana, Ahmad Wahyudi, Supriyadi, Asetian Trikayono, Muhammad Arifin, Faizal Mutakirin, Fandi Nurrahman, Muhammad Izul Haq, Muhammad Yunus, Turi Listiqomah, Indria Sari, Eli Nurlina, Putri Akilatus Syahila, Tati Novita Sari, Hilmia, Darotul Lairi Isna, Mabiatul Adawiyah, Dia Rahmawati, Solihatin, dan Anis Masruroh. Lanjut. Lanjut, Bapak. Baiklah, sebelumnya kami presentasikan untuk gambaran umum Desa Karangjati sendiri, yaitu Desa Karangjati Pandaan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Secara geografis memiliki luas wilayah 328,40 dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 200/250 meter di atas permukaan laut dengan Desa Jogosari Kecamatan Pandaan, sebelah selatan Desa Tanjung Arum dan Desa Duran Sewu, sebelah timur Desa Wedara Kecamatan Pandaan, sebelah barat Desa Petung Asri Kecamatan Pandaan. Lanjut, Bapak. Mana next? Iya, lanjut. Nah, untuk potensi Desa Karangjati sendiri merupakan salah satu desa maju yang ada di Kecamatan Pandaan dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bapak. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini merupakan gambaran dari potensi Desa Karangjati. Jadi, di Desa Karangjati sendiri terdapat berbagai macam potensi seperti potensi pertanian, peternakan, desa jati, perdagangan, butik etnik, batik etnik, maaf, gantangan, UKM boneka, Oma Pring, UKM. Lanjut. Nah, selanjutnya, KKN ini adapun permasalahan dari Desa Karangjati. Yang pertama yaitu masih belum adanya website resmi Desa Karangjati. Nah, kemudian masih belum adanya penyuluhan mengenai website resmi desa. Lalu, tidak adanya pendampingan untuk pengolahan dan pengoperasian website. Kemudian, tidak adanya pengarsipan dokumentasi kegiatan yang dilakukan Halo, suaranya? Iya, Pak, lanjut. Nah, jadi dari berbagai masalah yang sudah kami observasi tersebut, maka kami mendapatkan solusi yaitu berupa pembuatan website resmi Desa Karangjati
serta pendampingan pengoperasian dan pengolahan website desa agar setelah selesainya kegiatan KKN ini, diharapkan website resmi desa ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Nah, solusi dari kegiatan, Pak, seperti yang pertama, dengan pembuatan website resmi desa, administrasi serta sistem pelayanan yang diharapkan untuk menunjang program SDGs seperti itu. Kemudian dapat memperkenalkan Desa Karangjati kepada masyarakat. Lanjut. Nah, dari permasalahan dan solusi yang sudah kami analisis tersebut, maka langsung saja kita membuat rencana atau schedule kegiatan. Seperti yang pertama kita lakukan yaitu investigation, yaitu meliputi observasi, survei, dan wawancara. Kemudian setelah itu, kami melakukan preparation and planning, meliputi perencanaan program dan pembagian jobdesk pada mahasiswa KKN 17. Kemudian yang kami lakukan selanjutnya yaitu action. Action ini meliputi studi literatur dan pembuatan serta pengembangan website desa. Nah, studi literatur sendiri ini kami buat dengan alasan pertimbangan karena nantinya luaran yang akan kita buat yaitu mengenai jurnal pengabdian. Jadi, studi analisis ini juga sangat kita perlukan sehingga hal ini kita lakukan begitu. Kemudian yang keempat yaitu reflection. Nah, reflection meliputi pengisian logbook guna evaluasi kegiatan. Jadi, sebelum kita ke tahap akhir, kita harus melakukan evaluasi kegiatan agar kita mengetahui seberapa besar pencapaian kita dalam melakukan rencana yang sudah kami lakukan begitu, Pak. Nah, kemudian tahap akhir yang kami lakukan yaitu demonstrasi meliputi sosialisasi dan FGD mengenai website. Jadi kegiatan ini alhamdulillah juga sudah tercapai. Di sini kita melakukan sosialisasi dan FGD dengan pihak pengolah website yang selanjutnya diolah di Desa Karangjati tersebut, Bapak. Lanjut. Nah, ini merupakan gambaran proses kegiatan kuliah kerja nyata kelompok 17, Bapak. Mulai dari perencanaan sebelum pembukaan KKN pada gambar pojok sendiri, kemudian kegiatan pembukaan online maupun offline, terus kegiatan diskusi untuk perencanaan kegiatan, terus melakukan penggalian data kepada pihak-pihak yang terkait pada website desa tersebut, terus kita juga mengikuti kegiatan yang ada di desa seperti kegiatan vaksin, terus pembagian bantuan tunai langsung, terus kami juga melakukan penutupan baik online maupun offline, Bapak, begitu. Lanjut. Nah, setelah itu ada pun capaian-capaian dari planning yang sudah kami lakukan antara lain yang pertama terbentuknya website resmi Desa Karangjati dengan kegiatan seperti pembuatan website, pengumpulan data serta penginputan data. Nah, di pojok atas sendiri itu merupakan website resmi desa yang sudah kami garap oleh kelompok KKN 17 tersebut, Bapak. Kemudian ada pun terselesaikannya luaran KKN kelompok 17 yakni laporan akhir KKN SDGs Desa 2021, yang kedua video kegiatan KKN 2021. Nah, capaian yang ketiga yaitu terciptanya buku panduan pengoperasian website desa ini guna agar jika pengoperasian di desa tersebut merasa kesulitan, mereka bisa melihat di buku panduan. Dan apabila masih dirasa tidak puas dengan buku panduan tersebut, kita juga membuka sharing meskipun kegiatan KKN ini juga bisa selesai, KKN ini selesai, Bapak, seperti itu. Mungkin sekian yang kami sampaikan dari kelompok KKN 17 Desa Karangjati, Pak. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator Bapak DPL kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ananda Solihatin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Deni selaku pengisi KKN 17. Ya, terima kasih Pak Arif. Menarik ini, bagus. Tapi bagus, memang sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan.
ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya ya. Kalau saya sama aplikasi ini sudah familiar sebetulnya. Yeah. Ya, meskipun saya orang pertanian, tapi saya sering berkecimpung di aplikasi ini. Tema dari desa KKN ini adalah desa digital ya, Pak Arief ya? Iya, Pak. Benar. Ya. Tadi yang presentasi siapa? Ketuanya ya? Siapa? Mbak siapa tadi? Saya sekretarisnya. Sekretarisnya. Ketuanya siapa? Muhammad Arif. Ketuanya saya, Pak. Iya. Ketuanya harus bertanggung jawab ini sampai sekretaris yang presentasi ini. Dah. Ini Pak, pembahasan. Dua orang ini, ya, dua orang ini akan saya tanya. Nanti bisa dibantu sama teman-temannya, nggak apa-apa. Saya ingin tahu di benak kalian desa digital itu kayak apa sih maksudnya? Desa digital itu kayak apa bayangannya kira-kira? Siapa ketuanya tadi namanya? Muhammad Arif. Mas Muhammad. Muhammad Arifin. Iya, Pak. Mohon maaf ya. Pertanyaannya bisa diulang, Pak. Ya. Kira-kira yang ada di benak kamu yang dimaksud desa digital itu kayak apa? Kalau pendapat saya tentang desa digital itu merupakan desa yang masyarakatnya itu sudah bisa mengakses apa Pak? Mengakses pelayanan desa itu dari website melalui informasi desa itu sudah ada di website semua. Ada. Masyarakat itu sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk datang ke balai desa untuk melakukan pelayanan gitu Pak. Oh gitu. Mungkin berarti itu sedikit. Sama dari saya, Pak. Ya, sekretarisnya. Pak, desa digital itu. Sudah saya dasar-dasarnya saja. Apa desa digital? Jadi menurut saya sendiri, desa digital itu merupakan suatu program yang memang sekarang sudah trending, Pak, ya. Jadi ya. Gunanya untuk menyelaraskan arus. Sekarang kan juga arus informasi itu juga begitu besar. Jadi di sini desa digital berperan untuk menyesuaikan agar informasi-informasi pelayanan-pelayanan yang ada di desa tersebut bisa terakses dengan mudah kepada masyarakatnya. Menurut saya seperti itu, Bapak. Kurang lebihnya. Terima kasih. Oh ya. Yang lainnya? Biar nggak jadi pendengar ini yang lainnya. Ahmad Wahyudi. Saya ajak aja, Ahmad Wahyudi, desa digital apa? Jangan sampai nyebut desa Facebook lo ya. Ya. Ayo cari kerpean. Ayo apa? Saya pindah ke Indria Sari Elim. Apa desa digital? Satu lewat. Aduh apa ya? Contekannya apa ya ini ya? Putri Akila, ayo. Suaranya. Masa ini saya diserahkan pada ketua sama sekretarisnya. Jangan-jangan yang kerja cuma sekretaris sama ketuanya saja ini? Kerja tim ini, Pak. Ya, kalau tim ini gini. Jadi konsepnya dari KKN. Ketika ada pertanyaan, semua ikut membantu. Katanya satu tim. Tim itu harus kerjasama dan sama-sama kerja. Jadi kalau ada pertanyaan, semua jawab nggak masalah. Satu persatu untuk membantu melengkapi apa yang... Wah ini... Nah, ini... Mungkin saya bisa tambahin, Pak. Ya, siap. Ayo, tambahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu program untuk mengurangi kesenjangan aktivitas yang terjadi di desa. Maksudnya itu desa mungkin bukannya tidak maju, cuman desanya itu kurang arus informasi aja, Pak. Kayak pelayanannya gitu.
Ya. Untuk pelayanannya. Ya. Pelayanan saja apa terkait potensi? Nggih, itu juga termasuk. Ya, termasuk. Apalagi yang termasuk? Data desa. Nah, ini sudah, ini baru satu pertanyaan lo ya. Belum 2 3 4 dan seterusnya ini ya. Apa? Ah. Mohon maaf, saya nyambi kerja, saya jawab di chat, Pak. Ya, saya sudah tahu apanya di chat, sudah langsung saya baca. Ya, jadi memang harus diperhatikan ya, kalau mau meringkas apa itu desa digitalisasi adalah desa yang semua administrasi potensi itu dilakukan berbasis digitalisasi. Digitalisasi dalam bentuk apa? Macam-macam ya, ada yang web bisa, aplikasi yang lain bisa. Nah, saya nggak tahu tadi itu kan bicara tentang digitalisasi. Itu worksheet-nya ada nggak kira-kira worksheet kamu? Gambar kerjanya ada? Ada kayak apa worksheet-nya? Coba lihat. Ya, silakan di-share. Ya, worksheet-nya kayak apa? Saya ingin tahu. Nggak usah tegang ya, dijawab aja pokoknya yang tahu. Ah, coba maksudnya kayak apa? Enggak, Pak, sebentar nih, Pak, masih proses pengupload. Proses upload. Pak, pelan-pelan. Ya, yang satu saja. Terbentuknya pengurus kelompok, terbentuknya teamwork, dokumentasi. Oke, bawahnya cepat kecapean, bawahnya. Nah, ke bawahnya. Terus bawahnya. Bawahnya terus. Hop. Dari satu kelompok ini, ada nggak yang, saya ingin tahu, apa yang dimaksud website, domain, hosting itu apa? Ya, silakan, Hilal. Yang informatika ini pastinya bisa jawab ini. Ada ya Pak Arief yang orang informatika ya pastinya? Ada, Pak. Nah, serahkan. Serahkan ke orang informatika, saya ingin tahu. Kalau ini indikatornya orang informatika nggak bisa, bisa ditebak ini semuanya. Bisa, pasti bisa. Ya. Oke, Pak. Ini kamu kan, ya apa website itu? Website itu adalah kumpulan halaman web yang bisa diakses publik yang terdiri dari beberapa domain atau satu domain. Ya, itu domain website. Itu apa? Domain itu website, apa? Pak. Domain itu apa? Domain itu adalah nama dari website tersebut. Hosting. Hosting itu adalah semisal kita punya database atau data gitu, Pak. Itu kita hosting kan itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, hosting itu sendiri apa artinya? Gimana, Pak? Hosting sendiri itu apa? Arti dari hosting. Hosting kan meng-online kan gitu, Pak. Cara atau apa gimana itu? Alat apa cara itu? Caranya, Pak. Itu dari hosting. Oh, ya. Jadi kalau orang hosting itu harus tahu ini ya, meskipun bukan jurusan yang lainnya, minimal tahu. Oh, nanti dikira hosting yang di TikTok. Ini saya yakin ini kamu ngomong ini yang lainnya baru tahu ini apa itu hosting dan sebagainya ya. Terus laporannya ini kan sudah selesai ya, saya anggap kan di Pak Arief laporannya selesai ya. Iya sudah, Pak. Sudah. Videonya ada nggak? Videonya ada. Banyak, Pak. Nah ini. Sudah diunggah ke YouTube belum? Sudah, Pak. Lihat. Ya.
Malah di Yudarta ini ada, Yudarta Official sudah di upload di situ. Mana? Mana nah, videonya? Bentar Pak ya, saya lihatkan. Betulnya yang operasikan ini ketua tim ini, kok sampai ketua DL-nya ini. Anu Pak, enggak bawa laptop anak-anak. Oh gitu, bawa doa saja. Bentar, agak lemot Pak. Ya. Ini durasinya sesuai dengan panduannya, yaitu minimal 5 menit. Kita pakai 6 menit, 9 detik. Ini hasil dari bentuk kegiatannya ya? Iya, Pak. Oke, sudah Pak Arief, sudah. Saya sudah. Oke, enggak masalah. Saya tahu website-nya ini. Ya, kepingin ini Pak, kita buka. Selamat datang di Sarang. Website-nya. Website desa apa ini? Karangjati Pak. Karangjati. Websitenya. Bentar Pak, saya bukakan dulu Pak. Ya. Siap-siap ya, yang lain nanti saya kasih pertanyaan itu terkait websitenya itu. Berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan. Mana websitenya? Ya, bentar Pak, saya bukakan. Okay. Alamatnya karangjati.karangjatipandaan.id Pak. Karangjatipandaan.id. Pak. Wait. Oke, saya mau nanya ini sambil nunggu websitenya. Ini sudah bisa Pak. Saya share screen dulu. Ya. Nah ini sudah kelihatan Pak. Terdapat beberapa potensi tantangan guru. Nah, ini menu-menunya, ada layanan administrator, sama layanan mandiri, profil desa, pemerintahan desa, visi misi, ini ada data desa. Bahkan desa, ini ada kontaknya, potensi desa, regulasi, peta. Untuk melihat data statistiknya bisa langsung di ya di menu kanan laki-laki ini. Nah ini karena belum di input semuanya Pak, jadi hanya 46, 51. Ini nanti kalau di input semuanya nanti sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian saat ini kan lagi ngetren tentang COVID. Nah ini untuk yang di Indonesia, untuk yang di desa, yang di bawah ini, kemudian yang di bawahnya ini ada artikelnya, tentang artikel, kemudian ada karelil foto, kemudian aparatur desa yang nanti secara otomatis terscroll. Itu yang KKN masuk situ enggak? Di website enggak? Ada Pak, di sini. Di mana? Bentar Pak, tak bukakan. Nah, ini teman-teman KKN di sini. Oke, KKN. Terus websitenya itu, kok yang jadi saya tanya ini malah DPR-nya ya? Ketuanya ya. Mana ini ketuanya? Ketua KKN ini? Oh, sama ketua. Ini. Ketua KKN. Ya, ketua KKN-nya atau yang membantu? Ya, sekretaris ini Solihatin ini. Iya, Pak. Nak Solihatin. Nak Solihatin terus ini ya. Iya, Pak. Ini saya mau nanya itu. Di website itu kamu tulis kerjasama dengan Universitas Yudharta enggak? Atau hasil iya. Kerjasama enggak? Iya. Ada, Pak, bagian bawah, Pak. Bagian bawah yang mana? KKN kelompok 17 Universitas Yudharta ini, Pak. Di website itu ada ya kerjasama dengan KKN kelompok 17? Iya, ada. Ada? Iya, ada, Pak. Ya,
itu kalau nggak diadakan itu nanti dikira yang buat bukan kamu nanti. Nah, itu harus ada ya. Terus tadi itu berarti yang masuk di website itu potensi, profil. Berarti terkait layanan-layanan yang lain apa yang dimasukkan? Tadi ada layanan. Layanan apa yang dimaksudkan itu? Layanan seperti pembuatan surat, Pak. Ada itu di websitenya? Ada, Pak. Ini. Di layanan mandiri, Pak. Layanan mandiri itu isinya apa saja? Kayak pelayanan KTP, terus pelayanan KK, SKCK, dan lain-lain, Pak. Seperti itu. Di situ disebutkan nggak? Untuk pelayanan KTP, KK itu butuh berapa hari? Oh, di Desa Karangjati sendiri, Pak. Ini, itu sudah ada program namanya Ipak Ladi. Pengurusan administrasi desa langsung jadi. Terus, oh, ini Pak Yunus dari Karangjati, ya? Boten, Pak. Oh, iya. Coba. Nah, ya, terus gimana? Terus disempurnakan lagi dengan adanya website ini, Pak. Jadi, kalau di Ipak Ladi itu kemarin di video pelayanannya, itu masih perlu datang ke desa. Tapi kok sudah ada website ini, tinggal masukkan di sini, terus terdaftar, diinput semuanya nanti sama pihak desa, dan mereka tinggal ngambil, ditentukan tanggalnya dan gitu. Oh, gitu. Jadi diumumkan enggak ada SOP kalau saya daftar, terus nanti keluar, misalkan KTP, saya masukkan daftar hari ini. Terus yang kedua, setelah hari ini kira-kira keluar kapan itu ada informasinya enggak? Artinya ada. Pengumuman itu ada enggak? Ada, Pak. Ada, oke. Terus sekarang saya mau nanya, website ini kan sudah dibuat. Itu ya. Sudah diidentifikasi enggak kebutuhan? Artinya kebutuhan apa saja ditanyakan kepada kepala desa, sudah dibilang iya, terus sudah dioperasikan sama perangkat desanya yang sebagai user, dan masyarakat desa, artinya ini sudah dikenalkan juga ke masyarakat dan sudah dioperasionalkan enggak? Ada semacam uji enggak? Gitu. Ada enggak? Kalau bahasa di informatika ketika uji sistem, itu ada uji internal sama uji eksternal. Sudah dilakukan itu belum? Uji internal adalah uji kesiapan tentang aplikasi tersebut, website, dan sudah diverifikasi oleh orang IT. Atau dalam hal ini Pak Arief. Tapi uji eksternal adalah uji yang dilakukan oleh pengguna, user. Dan itu sudah diverifikasi terkait kekurangannya dan kelemahannya untuk segera diperbaiki. Ada nggak itu? Rekam itu. Bentar Pak ya, menambahkan untuk sosialisasi ini sudah kita dokumentasikan. Nah ini pada tanggal 6, sebelum 6 Agustus sih sebenarnya ini uploadnya aja Pak. Jadi ini sudah kami menanggulangi seperti itu, kita buatkan videonya biar ada rekam jejaknya. Langsung saya arahkan ke sini Pak. Nah, ini Pak, ini beserta operatornya ini Pak, ini calon operator, kemudian ini sekretaris desa, kemudian sama adminnya. Oke, ada nggak masyarakat yang sudah bisa mengoperasikan ini? Nah, beberapa masyarakat. Itu kita sudah kerjasama dengan pihak pemerintah desa setempat, nantinya ada petugas tersendiri untuk mensosialisasikan hasil dari sosialisasi kita ini. Nanti kami juga bertanggung jawab apabila nanti dimintai pertanyaan, nah seperti itu. Dan kita juga sudah membuatkan buku panduannya, Pak. Nah, di sini ada. Ntar saya bukakan panduan. Ya, sudah Pak Arief, sudah saya paham. Nah, posisinya gini, jadi kan ini kan belum diimplementasikan ke masyarakat ya. Posisinya hanya terkait, kan ini kan belum disosialisasikan terkait website ini ya, posisinya. Tidak apa-apa, karena kan kalau berdasarkan KKN kan
indikator dari penyelesaian dari KKN itu salah satunya termasuk pembuatan website. Tapi dalam tahap implementasi sosialisasi ke masyarakat kan masih belum, nanti juga ada program pendampingan, tah. Posisinya kan gitu ya. Yeah. Pasti ada program pendampingan terjadi apabila terjadi mungkin ada perbaikan atau bagaimana ya. Iya, yeah, ada Pak. Okay. Ya, artinya itu ada komitmen di situ. Nah, nanti juga itu memang harus ada umpan balik ya. Apakah paling ini kan untuk di awal ini sudah bagus, sudah dianggap cukup lah posisinya. Ya, tapi yang paling penting ini ketika ini ada pendampingan, nanti yang pun siapa? Katakanlah Pak Arief nggak bisa, siapa kira-kira? Iya, saya bisa Pak. Saya ini siapa? Saya sendiri apa atas nama ketua atau saya anak informatika. Saya kira kelompoknya bisa jadi jaminan ya ini ya. Ini adalah pernyataan resmi ya. Jadi. Iya. Yes. Ya, jadi nanti kalau ada perbaikan ya bisa koordinasi dengan Pak Arief. Yang kedua, bahwa setiap perbaikan itu pasti ada rekam jejaknya. Saya itu nanti ini saran saja. Jadi ada rekam terkait rekam jejak. Kalau ada perbaikan, tolong nanti programnya itu ada tulisan nama di situ. Telah diperbaiki oleh tim KKN kelompok berapa Universitas Yudharta. Jadi nama itu akan melekat sepanjang masa gitu loh ya. Tuh, jangan lupa bahwa itu adalah hasil karya kalian. Sebetulnya kalau saya mau jujur, ini keluarannya bukan artikel saja sebetulnya. Bisa jadi HAKI juga. HAKI terkait websitenya bisa. Jadi terkait websitenya itu hak patennya boleh. Laporannya juga boleh. Sudah, monggo yang paling enak yang mana. Kalau dihakikan. Tapi ya, saya nggak tahu ini jumlah kelompoknya berapa. Ada berapa anggota ini? 20 anggota, Pak. Iya, KTP-nya diminta semua itu kalau jadi HAKI. Karena pemegang hak ciptanya nanti semuanya. Pemohonnya semuanya. Ya. Jadi memang luaran itu harus minimal, ini kan satu ya, dua. Video sama artikel. Nah, ini coba nanti kan itu ya. Jadi laporannya memang sudah bagus dan sebagainya. Di laporan juga sudah apa sudah dituliskan terkait statement itu. Statement terkait nanti ada website yang sudah diimplementasikan. Ada enggak itu umpan baliknya nanti? Dikasih enggak statement itu? Maksud saya di laporan ada enggak statement itu? Pernyataan seperti itu. Ini umpan balik untuk kita atau bagaimana, Pak? Umpan balik ketika gini, jadi mereka kan pengguna ya, kamu kan pemberi ya, iya. Yang ngasihkan tuh. Jadi pengguna itu akan memberikan ini dalam satu bulan, lo ini ada yang trouble itu nggak pernyataan di saat pelaksanaan KKN telah selesai, maka tim KKN 7 berkomitmen untuk memberikan respon status umpan balik oleh pengguna desa apa Kang Jati ya tadi, desa apa itu? Ya, ada nggak di laporan itu umpan balik dan pendampingan, melakukan respon umpan balik dan pendampingan terhadap website. Saran Pak. Gimana? Kita masukkan statement itu dalam saran. Sarannya agar dana untuk pihak desa itu dapat bekerja sama untuk mensukseskan dan bersinergi untuk menunjukkan potensi desanya melalui website tersebut, Pak. Dan untuk potensi keberlanjutannya, kami juga sudah cantumkan di bab 4. Oke. Ini, apa yang kira-kira ini? Saran itu sebetulnya kalau kita bagikan ada dua ya. Saran untuk perbaikan dari sistem itu. Terus yang kedua, saran untuk desa ya. Jadi kalau... Apakah sistem yang kamu buat di website itu sempurna apa enggak? Kira-kira menurut kamu ada kelemahan enggak? Ada enggak kira-kira kelemahannya? Ini yang membuat informatika, yang lainnya boleh jawab. Ayo, monggo. Ada enggak sistem yang website yang kamu buat itu ada enggak kelemahannya?
Banyak, Pak. Banyak apa contohnya? Ya, kekurangannya itu tadi di tata desa kurang. Nggak, terus terkait tool yang di website. Oh iya, oh, Pak. Udah. Bagian lengkap, Pak. Sudah lengkap. Yakin? Itu Pak, menambahkan izin Pak ya. Jadi ya. Kekurangan kita bukan kekurangan sih Pak sebenarnya. Di situ kan juga ada tools yang namanya pelayanan Pak ya, yang ada pelayanan mandiri dan sebagainya itu yang mengenai pelayanan surat penyerahan. Nah, kami sebenarnya sudah konsultasi ke pihak desa dan pihak desa itu sebenarnya sangat apresiasi dengan chat dengan tool yang sudah kami buat tersebut Pak. Nah, namun yang sangat disayangkan sebenarnya dari desa bilang gini Pak ke kami sebenarnya untuk kayak pelayanan surat menyurat itu sebenarnya kami sudah pernah beli Mbak yang hampir sama seperti ini dengan harga yang sangat mahal Mbak 3 juta seperti itu Pak. Namun ternyata kami masih tidak bisa mensinkronkan hal itu dengan tingkatan desa itu. Kemudian sekarang mungkin untuk sistem pelayanan surat menyurat itu masih belum bisa beroperasi dengan baik. Seperti apa itu dia punya? Aplikasi buat pelayanan apa itu namanya tools yang namanya pelayanan ini tidak bisa menggunakannya secara maksimal karena memang dirasa apa ya Pak kurang kurang dapat diaplikasikan dengan baik seperti itu Pak. Ya. Ya, jadi kita ini, jadi ada hal warisan kalian itu nanti ada kalau ada KKN kelompok berikutnya. Jadi sarannya itu untuk KKN selanjutnya diharapkan bisa mengintegrasikan aplikasi sebelumnya dengan yang telah di itu, ya itu nanti biar ada perbaikan. Bilang tadi itu kan ada kelemahan dan belum dimasukkan terintegrasi ke tool yang website ini. Yang sempurna kita akui lah, nggak ada yang sempurna. Kalau kita ngomong Office ada perbaikan terus. Kalau kita ngomong antivirus, software antivirus ada perbaikan. Nah ini nanti kedepannya dimasukkan saja, kalau perlu pengintegrasian yang terakhir ini saya mau minta yang lain ini. Nah, ini ketuanya sama sekretarisnya udah manfaat yang ya. Untuk ketuanya sama sekretarisnya sudah. Ma'ruf, Isat, manfaatnya buat kamu apa? Wah, ditinggal tidur kayak ini. Asep, Tian. Ya, tulis ini. Ma'ruf. Apa buat kamu? Kalau saya sebagai orang luar dari apa? Desa Karangjati Pandaan, saya tahu. Jadi ada di situ ada potensi kayak batik. Terus seperti nah, kayak manfaat buat kamu. Kira-kira apa manfaatnya? Buat saya pribadi. Adanya KKN desa digital ini. Jadi apa sekarang itu di desa sudah dipermudah ada website itu sih, Pak. Enggak, manfaatnya mungkin buat kamu saja. Bukan manfaatnya bagi desa, manfaatnya bagi kamu. Kalau bagi desa pasti jelas itu. Kalau bagi kamu apa? Kamu jurusan apa? Saya industri, Pak. Ya, kira-kira manfaatnya buat kamu apa? Bagi mahasiswa industri. Tahu apa?
kayak potensi itu saya bisa kayak potensi itu Pak, apa UMKM Pak ya, saya katakan bisa kayak buat kayak gitu di desa saya, di desa saya lah Pak, atau saya sendiri ya. Ya wes Tia Rahmawati, apa manfaatnya ya? Wah, tinggal masa ini. Faisal Mudakin, Mudakirin, Arisal. Ilmiah. Anis Mahruroh. Ini kok pada on semua, tapi apa memang nggak ikut ini Pak Ari? Ini Pak, mungkin nggak dihidupkan anak-anak ini. Iya. Cara dihidupkan yang disebut oleh Pak Deni tadi. Iya. Pandi, Pandi Rohman, apa Van? Eh Van, buat kamu manfaatnya apa ini KKN Desa Digital ini? Robi'atul Adawiyah. Kelamaan apa, Robi'ah? Bisa kenal teman-teman atau apa gitu kan? Iya. Ahmad Wahyudi. Suatu. Ya, kalau buat saya sendiri Pak. Ya, saya apa? Ya, saya bisa mengetahui tentang website nanti. Di desa saya, bisa saya bisa mengimplementasikan website itu. Nah, kayak gitu jawabannya ya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi nanti setelah lulus, oleh-olesnya bisa mengimplementasikan ke mengembangkan minimal di desanya atau di tempat lain. Ya. Yang kedua, pengetahuan pasti apa yang dimaksud desa digital itu juga harus difahami ya. Terus websitenya isinya apa nanti bisa share ya, nanti kalau ke arah depannya semua itu berbasis digitalisasi ya. Jadi kalau ditanyakan manfaat untuk diri sendiri itu apa, jangan bicara anu Pak manfaatnya desa itu bukan desa kita ya. Ya dengan kan nggak mungkin ketika kamu habis KKN ini terus nggak dapat apa-apa kan, nggak mungkin toh. Apa jangan-jangan hanya pindah tempat tidur sama makan ya, itu ya apa lengarani ya. Ya sangat anu ya, sangat minim ya. Sekali lagi ya, Putri Akila, apa manfaatnya buat kamu, Putri Akila? Putri Akila dihidupkan. Ya sudah, kalau gitu Pak Arif. Saya kira cukup ya, ini siapa? Secara umum ini bagus. Terus yang kedua, kasih, Pak. Ya ini kan manfaat kamu yang lainnya itu akhirnya bisa apa ya, bisa mandiri satu. Terus yang kedua bisa dalam satu tim ya, bagaimana bekerja sama, bagaimana berdiskusi, bagaimana bermusyawarah, bagaimana harus menerima pendapat orang lain, ya. Jadi menumbuhkan sifat kemandirian dan sifat sosial ya. Artinya bagaimana dari tim itu kamu bergerak, bekerja sama, bagaimana kamu harus memutuskan, bagaimana kamu bersinggungan dengan masyarakat. Karena mentalmu itu akan terbentuk di situ. Ini adalah prototipe kamu di masyarakat sebelum kamu lulus. Ya. Bagaimana kamu harus berkomunikasi dengan teman kamu, bagaimana kamu harus berkomunikasi dengan warga sekitar yang selama ini di kampus saja gitu ya. Ini yang selama ini kamu berkomunikasi dengan sejurusan kamu ini dengan berbagai jurusan. Itu manfaat yang lain ya. Karena nanti ketika keluar dari KKN dari S1 pastinya kamu akan berbaur dengan macam-macam orang yang berbeda keahlian, berbeda budaya, berbeda watak, berbeda agama. Ini perlunya di situ kebersamaan akan tercipta di situ, ya. Bagaimana kita harus bersikap tuh harus ada. Bagaimana kita harus menghormati. Nah, tapi secara keseluruhan ini sudah lengkap semua yang ditampilkan. Saya tadi hanya memastikan lagi apakah
kamu memahami dan mengerti dengan terkait desa digital, manfaatnya apa, dan websitenya apa. Karena saya yakin juga nggak semuanya, websitenya yang mana itu saya juga nggak yakin semuanya tahu, itu nggak yakin gitu loh. Ini yang buat Pak Arief ini, Dred. Ini dibantu sama tim ya. Tim-timnya. Saya, Pak. Ya, yang membuat siapa? Nanti itu kan dikonsultasikan Pak Arief ya, maksud saya dikonsultasikan Pak Arief. Jadi ini yang tahu ini kira-kira yang membuat ketuanya, sekretarisnya. Nggak tahu yang lainnya ini. Semoga tahu semuanya. Oh, ini hasil karyaku. Minimal ya, nanti buat tahu semuanya ya. Kalau ya, tahu semua, alhamdulillah lah. Nanti bisa buat cerita anak cucu kita. Deh. Kalau ya, pernah tergabung. Makanya saya bilang, di website itu tulisilah bahwa di atas atau di pojok di bawah, jangan terkecil. Bahwa kreatornya itu adalah tim KKN Desa Digital yang 17 itu ya. KKN 17 apa tim 17 ya. Nah. Oh iya. Saya kira itu saja Pak Arief. Overall konklusinya good ya. Overall good. Nanti nilainya saya pastikan dapat A. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, rasa kurang dah. Ya. Nah, yang penting kan gini, enggak apa-apa. Saya belajeti yang penting kan bisa jawab. Pokoknya jawabnya sudah ada yang saling melengkapi enggak masalah. Saya pastikan karena ketika jawab itu kan tahu ya. Kalau enggak tahu, lempar-lemparan enggak tahu enggak menarik ya. Minimal sudah ada yang mewakili gitu kalau saya. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih ya semuanya ya. Saya mohon maaf ini waktunya juga harus berpindah-pindah. Oke. Gitu Pak Arief. Tunggu Pak Arief. Ditutup. Oke, terima sukses kasih ya buat tim KKN ya. Yes. Selamat. Yuk, selamat. Ya. Alhamdulillah acara ujian KKN kita lalui dengan lancar. Dan semoga bisa implementasikan di masing-masing, terutama bagi kalian lainnya. Segera ya, kita tutup. Sebelumnya kita dokumentasikan dulu dengan foto bareng ya. Ya, ini buat kenang-kenangan nih tim KKN 17 ini harus kompak 17 Agustus ya maksudnya. Benar, Pak. Iya, mendekati 17 Agustus ini ya. Dihidupkan semua kameranya, Pak. Nah. Bentar. Saya kasih apa? 1 2 Oh, belum hidup ya? Hidupkan semua kameranya. Ilmiah, Supri, Adiatul, ya, 1 2 3 Oke, terima kasih. Sudah, saya izin live dulu ya Pak Arief, teman-teman ya semuanya ya. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu dan cepat selesai semuanya kuliahnya. Amin. Jangan lupa ya. Dijaga kebersamaannya dan silaturahminya antar teman ya, sama pesannya. Jangan lupa ya. Itu aja pesan dari saya. Saya izin live dulu ya. Semuanya. Ngapunten. Semuanya. Pokoknya sip lah. Terima kasih Pak Arief. Saya live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.